Kitab tawarikh yang kedua, pasal 22: Ahazia, raja Yehuda. Lalu penduduk Yerusalem memilih Ahazia, putra bungsu Yoram, sebagai raja Yehuda yang baru karena gerombolan perampok dan orang-orang Arab telah membunuh putra-putra Yoram yang lain. Ahazia berusia 22 tahun, ketika ia mulai memerintah. Ia memerintah selama setahun di Yerusalem. Ibunya bernama Atalia, cucu Omri, raja Israel. Raja Ahazia juga mengikuti jejak Ahab yang jahat karena ibunya sendiri mendorong dia untuk berbuat jahat. Ya, ia sama jahatnya seperti Ahab karena keluarga Ahab menjadi para penasihatnya setelah ayahnya meninggal dan mereka membawa dia kepada kehancurannya. Karena mengikuti nasihat jahat mereka, Raja Ahazia bersekutu dengan Raja Yoram putra Ahab dari Israel yang sedang berperang dengan Raja Hazael dari Aram di Ramot Gilead. Raja Ahazia mengerahkan pasukannya ke situ untuk ikut berperang melawan Raja Hazael. Raja Yoram dari Israel terluka oleh orang-orang Aram. Ia pulang ke Yisrael untuk memulihkan kesehatannya. Raja Ahazia, putra Yoram, Raja Yehuda, Mengunjungi Raja Yoram, putra Ahab di Israel, Raja Ahazia meninggal. Ternyata kunjungan itu membawa malapetaka karena Allah telah memutuskan untuk menghukum Raja Ahazia yang telah bersekutu dengan Raja Yoram. Pada waktu itu, Raja Ahazia keluar bersama Raja Yoram untuk menantang Yehu cucu Nimsi yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menumpas keturunan Ahab. Sementara Yehu sedang mengejar dan membunuh keluarga dan para sahabat Ahab, ia bertemu dengan beberapa kemenakan Raja Ahazia, yaitu para pembesar Yehuda, dan ia membunuh mereka juga. Yehu dan pasukannya mencari Raja Ahaziah mereka mendapatkan dia sedang bersembunyi di kota Samaria. Ia dibawa kepada Yehu, dan Yehu membunuh dia. Walaupun demikian, Raja Ahazia masih diberi penghormatan sebagai raja pada waktu ia dikuburkan karena orang-orang Yehuda berkata, Dia cucu Yosafat, seorang raja yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Di antara para putra Ahaziah, tidak seorang pun yang dapat menggantikan dia sebagai raja. Kematian Ratu Atalia. Karena Atalia telah membunuh cucu-cucunya ketika ia mendengar berita mengenai kematian Ahazia, putranya. Tetapi Yoas, putra Ahazia, telah diselamatkan oleh Yosabat, bibinya, saudara perempuan Raja Ahazia. Ia disembunyikan di dalam gudang di Bait Allah. Yosabat ialah anak perempuan Raja Yoram yang menjadi istri Imam Yoyada. Yoas disembunyikan dalam bait Allah selama enam tahun, sementara Atalia memerintah sebagai ratu. Yoas dibesarkan oleh inang pengasuhnya serta oleh paman dan bibinya.